Welcome back to Crypto Chain ID. Halo sobat Crypto Chain semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang beragama muslim, saya ucapin selamat buat kalian semua ya, yang baru saja melaksanakan hari kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa saya selalu mengupdate perkembangan terbaru dari baby.coin. Bukan tanpa alasan ya teman-teman, karena kita melihat sendiri kenyataannya di Twitter aja itu baby.coin begitu selalu mendominasi ya terhadap tren yang berkembang saat ini terkait tentang cryptocurrency, utamanya token meme atau meme coin. Bagaimana mungkin sebuah token seperti baby.coin yang begitu menjanjikan harganya masih sangat murah terlewatkan begitu saja ya teman-teman, setelah sebenarnya kemarin awal-awal itu saya begitu percaya dan yakin terhadap Dotsila coin, tapi ternyata sejauh ini Dotsila coin begitu membuat banyak holdernya kecewa ya teman-teman. Tapi berbanding terbalik dengan baby.coin ini, kenapa saya begitu excited selalu menginformasikan kepada kalian semua tentang baby.coin? Karena menurut saya ini token luar biasa banget ya teman-teman, walaupun sebenarnya harganya turun banget saat ini ya. Dan itu merupakan sinyal baik buat kita buy the dip lagi ya, tambah amunisi lagi. Karena bakalan ada berita keren, bakalan ada informasi keren, bakalan ada gebrakan begitu dahsyat nantinya ya. Entah itu bulan ini atau next month atau mungkin akhir tahun ya. Saya yakin dan percaya bahwasanya baby.coin ini bakalan melakukan farm yang sangat drastis nanti ya teman-teman. Berikut adalah salah satu alasannya. Dan ini dia, baru saja 6 jam yang lalu sejak video ini dibuat, itu baby.coin berhasil memburning kembali atau membakar token mereka lagi sebanyak 4 kuadriliun token baby dots. Keren banget nih baby.coin ya teman-teman. Dan total token supply yang sudah diburning itu sudah sebanyak 45% dari maksimal supply-nya ya. Oh keren banget nih baby.coin ya. Dan ini dia bukti transaksi burning baby.coin ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini buktinya di BSC scan. Semuanya ada di sini lengkap banget. Mulai dari hash transaksinya, statusnya, kemudian stempel waktunya, kemudian alamat dompet, kemudian wallet, deed walletnya ya, alamat nolnya. Ada semuanya di sini dan juga jumlah token serta estimasi aset yang diburning, itu dia. Ada juga ini berita keren dari baby.coin ya, most traded meme coin in BNB chain selama 24 jam terakhir nih. Ada baby.coin di peringkat pertama ya teman-teman. Oh keren banget nih baby.coin ya. Ini pertanggal 1 Mei ya kemarin 2022, baby.coin menjadi coin yang paling sering ditradingkan di jaringan BNB Chain ya, atau BNB Smart Chain BEP20. Dan tak henti-hentinya baby.coin trending di Twitter ya teman-teman. Ini kali ini datang dari negara Swiss. Trending di Twitter sebanyak 44.900 tweet hashtag baby.coin. Sementara itu kalau kita lihat di wallet bu, grafik baby.coin dengan time frame 30 menit terlihat seperti ini ya teman-teman. Memang setelah terjadinya penurunan yang sangat tajam di harga baby.coin, kali ini nampak terlihat melakukan sedikit sideways kecil ya sebelum terjadi bull run ya. Saya yakin dan percaya bulan Mei ini pasti baby.coin akan melakukan bull run ya teman-teman. Entah itu akan mencapai all time high-nya lagi seperti kemarin di angka 0,08 rupiah ya, ada 4 angka 0 di belakang koma, atau bahkan mungkin melewati all time high-nya dan membentuk all time high baru. Kita patut menantikan ya teman-teman. Dan yang bakalan merasakan kemenangan nantinya
Yang pasti buat para hodler-hodler yang buy the dip seperti ini nih, yang hijau-hijau semua nih. Bahkan ada yang beli 50 ribu, 20 ribu, 16 ribu. Nggak apa-apa kecil-kecilan ya teman-teman, yang penting kita belinya pada saat yang tepat seperti di harga saat ini. Nah ini yang merah-merah ini kenapa nih? Cut loss ya atau gimana? Atau butuh banget duit buat jajan, beli rokok? Ya salam. Sementara itu kalau kita lihat grafiknya di Hotbit di sini memang terjadi penurunan yang sangat dalam ya teman-teman, dengan time frame 1 hari terlihat seperti ini nih. Hanya beberapa candle saja yang terlihat bullish, tapi sedikit bullish kemudian turunnya dalam. Indikator MACD-nya juga setelah melakukan penyilangan di situ turun banget ya. Sementara itu titik support yang saya katakan di beberapa video saya sebelumnya yang di sini nih. Titik support yang di sini. Mana? Coba kita lihat. Yang di sini. Nah, itu dia. Belum tersentuh ya, atau bahkan tertembus belum sama sekali. Dan itu berarti Baby Dogecoin akan melakukan breakout ya, penyilangan. Maksud saya pemantulan kembali bullish ya. Kalau misalnya itu tersentuh dan bahkan tertembus titik supportnya, pasti harganya turun banget tuh. Itu aja informasi terbaru dari saya tentang Baby Dogecoin. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rukpol di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Keep Dior, be Diamond Hand. Salam cuan.